Halo, balik lagi bersama Ciki Pau. Dan kali ini kita kembali mainin game Archer World, di mana kita kali ini mencoba peruntungan untuk membuka box Spectre dari Rift ya. Karena kita tahu box Spectre itu adalah box dengan reward yang lumayan besar ya. Ya, dibanding dengan box dari boss ya. Nah, kali ini kita akan buka 13 box, baik dari warna putih hingga warna hijau. Dan tadi kita udah beli labor, labor kita 4.800 dengan modal kurang lebih 16 blue salt ya, 16 blue salt. Dan semoga aja kita beruntung ya. Ya, nggak ada yang tahu ya hoki apa tidak ya, tapi kita akan coba kali ini di part pertama. Karena target ya paling nggak dapat 2 biji dalam seminggu ya, 2 biji, 3 biji dalam seminggu seperti itu. Oke, langsung aja kita buka ya, paling nggak atau nggak kalau nggak gak dapat modal untuk beli labor sebanyak 16 blue salt itu balik ya. Dan kita di sini kita trigger dulu pakai yang putih ya, pakai yang putih. Kita cari box Spectre. Ini dia box Spectre. Dan kita coba langsung buka yang 70 labor dulu, apakah beruntung? Seperti biasa kita memohon dulu ya, memohon-mohon supaya diberikan namanya core warna biru atau enggak yang lebih lebih ya warnanya. Kita pakai ritual dulu, ritual mohon ya kan. Dan kita langsung aja buka dan satu kotak pertama. Tidak dapat sama sekali. Sudah kehilangan satu kotak. Kita coba lagi yang kedua ya. Lumayan kalau dapat dua batu aja paling enggak dapat ya kalau mau jual cepat 2 batu itu ya 250 blue salt lah ya kalau mau cepat untuk harga sekarang ya, hari ini di video ini dibuat ya. Dan kita coba lagi. Tidak dapat. Kita pakai emot dulu, emot. Ayo semangat. Kita mesti pakai ritual dulu ya. Kalau kita ingat Mirfor ini gacha ya, gacha. Kita coba lagi. Semangat, mesti semangat. Semangat. Asik. Ayo kita ritual dulu. Apakah mesti ritual menyembah? Kita coba pakai ritual menyembah ya. Ritual menyembah itu keni ya. Keni, mana dia? Oh, kita ketik aja ya. Ritual menyembah. Hei, yeah, mantap jiwa ya. Dan kita langsung buka. Dapat satu please. 1 2. Astaga naga. 210 labor hilang. Ya, tapi paling enggak balik modal untuk dari Stone of Rift ya. Tapi kita enggak tahu, kita cek dulu Stone of Rift. Harganya berapa Stone of Rift? Mana ini dia? Ini dia. Ini yang ungu, kita yang fine ya, yang fine. Kita cek dulu harganya, kita punya 3.18. Untuk harga 6 bijinya itu di harga 1.6 ya. Not bad lah. Tapi paling nggak di sini kita udah bisa perkirakan bakal balik modal ya, karena tadi 16 lah ya. Dan kita coba lagi buka untuk box Spectre selanjutnya ya. Ini treasure chest. Ada 6. Kita cek lagi ini treasure find. Ada 4 untuk box warna hijau. Kita pakai ritual lagi. Banget ya. Ya dapat kalau enggak ya di atas biru lah. Biru, di atas biru itu apa ya? Ungu ya. Tapi dapat enggak sih ya dari enggak dapat kalau yang ungu itu kalau enggak salah enggak dapat dari Spectre ya. Jadi yang ungu itu dapatnya dari bosnya ya, bos terakhir ya. Dan kita langsung buka aja. Tidak dapat. Kita coba untuk buka lagi. Tidak dapat lagi. Kita coba muter-muter. Dan kita coba buka lagi. Tidak dapat lagi ya, paling enggak balik modal lah ya 16, tapi blue labornya masih banyak sih.
Kita buka lagi ya, ini tidak dapat. Wuh, dapat. Ya paling enggak udah balik modal ya, buku skill ya sekitaran 20 labor ke atas ya. Tadi modal 16 ya, udah balik lah ya paling enggak ya modal untuk labornya. Kalau untuk box capture ini bisa dicari lah ya. Tapi paling enggak balik 16 balik notop. Kita langsung aja buka Epic Scroll Chest. Mudahan archery kalau enggak sorcerer ya. Kita coba buka ya. 1 dari 30 rare skill book sorcery atau archer. 1 2 Woo! Arc lightning, bro. Ini enggak tahu mahal ini, coba kita cek untuk harga. 21 balik modal ya, kita cek dulu arc lightning sorcerer. Bodoh amat bagi. Jual aja arc lightning. Sorcery arc lightning skill nut kita lihat. Oh, banyak ya. Banyak yang jual. Kita kasih jual 20 aja biar balik modal lah kita ya. Pembisnis kita. Tadi modal 16 untuk beli labor potion, kita jual aja. Berarti kita udah, kalau misalnya ini laku udah balik di, udah untung 4 blue salt ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi scepter, masih ada box, 2 box lagi yang scepter. Ini aku juga enggak tahu ini yang brilliant treasure ini enggak tahu apa bedanya. Karena di sini ada fine, ada radiant, dan ada brilliant ya. Oke. Dan kita langsung aja buka. Coba ini kita jual dulu kali ya. 18. Salah, bukan yang ini, yang hijau ya. Yang biru lebih mahal ya, yang biru ini lebih mahal ya. Harga terendah 1,5, tadi 1,7 ya, 1,7 ya. Kita jual cepat aja, berarti kita udah untung 5 blue salt ya. Berarti sekitar 4 karena dipotong pajak ya. Ya beginilah cara mencari blue salt ya untuk free player di game Archworld. Dan come on lah, kasihlah sesuatu yang menarik biar tontonannya menarik. One. Masih ada 2 box scepter. Iklan, anjay, tidak dapat, tidak ada iklan. Come on, come on, come on. Aduh, tidak dapat, brother. Tidak dapat. Tidak dapat, brother. Berarti ya sudahlah ya. Tapi kalau misalnya pun dari 4.500 kita udah untung ya. Untungnya tadi dapat buku skill. Kalau nggak dapat buku skill, mungkin aku bakal ngabisin stamina untuk buka box yang lain ya. Jadi untuk part pertama dari 13 box tidak ada yang dapat ya. Tidak ada yang dapat, tapi lumayan tadi ada buku skill. Dan apakah laku? Belum ada laku ya. Ini kita cek dulu tadi bunyi. Oh, yang batunya laku tadi ya. Oke, itu aja untuk part pertama gacha Specter Box. 13 box tidak ada, tapi paling enggak kita udah dapat satu buku skill, di mana itu untung ya, secara enggak langsung tuh udah untung. Berarti kita untung sekitaran 4 blue salt ya. Oke, itu aja untuk infonya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di gacha box Specter berikutnya.